بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku, kita akan membaca sebuah syair dari seorang penyair saat dia bersyair dalam medan pertempuran. Di saat itu dia ketakutan yang luar biasa dalam jiwanya. Maka dia melantunkan syair-syair ini untuk menguatkan, mengokohkan, memotivasi jiwanya agar tetap teguh dalam keberanian. Aqulaha wa qatarat sya'an. Inilah judul dari syair yang kita baca pada hari ini. Dan ini tentunya adalah dalam bab, dalam bahasan sastra Arab. Aqulaha wa qatarat sya'an minal abtali. Wayhaki lan tura'i. فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي فصبر فصبر في مجال الموت صبر فما نيل الخلود بمستطاع ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى أن أخي الخنع يراعي سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي ومن لا يغتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع وما للمرء خير في حياة إِذَا مَا عُدَّ مِنْ سَخَطِ الْمَتَاعِ أَقُولُ لَهَا. Aku katakan kepada jiwaku, وَقَدْ تَعْرَتْ شَعَاءً. Saat dia ketakutan. مِنَ الْأَبْطَاءِ. Ketakutan dari keberanian. وَهِي حَكِي. Wahai jiwa, mengapa engkau ketakutan? Lanturai, janganlah engkau takut. Fa innaki law sa'alti baqa'a yawmin 'ala al-ajal alladhi laki. Sesungguhnya engkau wahai jiwa, jika engkau meminta satu hari tambahan dalam kehidupanmu yang telah ditetapkan, lam tuta'i, tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak mungkin permintaanmu akan dituruti. Engkau akan tetap mati di hari yang telah ditetapkan. Kesabaran di majalil mauti sabron. Oleh karena itu bersabarlah dalam medan pertempuran. Bersabarlah dengan kuat, dengan kesabaran. Fama nailul khuludi bimustata'i. Tidak mungkin dalam kehidupan dunia ini kita hidup kekal. Ketahuilah wahai jiwa, tidak mungkin kekekalan itu kita raih di dunia ini. Wala thawbul baqa'i bi thawbi izzin fa yutwa an akhil khana'il yura'i. Dan sesungguhnya orang-orang yang penakut, sekalipun dia memakai pakaian yang terhormat dan dia tetap hidup, belum ditetapkan kematian saat itu. Maka ketahuilah, bukanlah itu kehidupan yang terhormat, yang mulia, dan kelak dia akan meninggal dunia. Sabilul mauti ghayatu kulli hayy. Jalan kematian itu adalah
tujuan segala yang hidup. Karena jalan kematian itu adalah tujuan bagi segala yang hidup. Wada'iyahu li ahli al-ardi da'i. Karena dalam kehidupan dunia ini, malaikat-malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa penduduk bumi yang telah ditetapkan kematiannya. Wa man la yughdaba. Barang siapa tidak mati dalam masa muda, barang siapa tidak mati dalam keadaan sehat, yas'am wa yahram, dia akan tua, dia akan bosan. Temannya satu persatu akan meninggalkan dia, akan wafat, akan mati. Teman duduknya satu persatu hari demi hari akan meninggalkan dia. Tinggallah dia sendiri menunggu kematian dalam usia yang panjang. Watuslimul manunu ilan kitai. Dia akan terputus, umurnya akan terputus, dan dia akan wafat. Wama lil mar'i khairun fi hayat. Tidak ada kebaikan dalam diri seorang itu dalam kehidupannya. Idza ma'udda min sakhatil mata. Jika dia dianggap suatu hal yang remeh. Jika dia seperti barang rongsokan. Manusia yang tidak memberi manfaat bagi siapapun dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku, inilah syair yang menghasut untuk teguh dalam keberanian. Dan syair inilah bahasan tentang sastra Arab. Semoga bermanfaat.